Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gito Kilas Ngapak, teman-teman. Ini kita akan bikin ikan kukus daun pepaya. Ini telurnya, ini bukan ikan ya, sobatku. Ini telur batin, ini kemarin dapat sekitar 10 kilo. Ini telurnya ada 2 lempeng. Ini saya masak, ini satu lempeng aja. Ini saya mau masak telur patin pepes atau kukus daun payah. Ini daun payahnya udah saya masukin sini, sama ini telur ikan patinnya. Nah, ini pakai daun serai, pakai daun salam. Ini ada bawang merah, bawang putih. Kalau mau yang suka pedas boleh pakai cabai rawit merah. Nah, ini sobatku, kita nanti akan menumbuknya. Jadi kita tambah pakai kemiri nih mas bro, 2 biji. Nah, ini nanti kita ulek ya sobatku. Kita nggak lupa kasih garam supaya menguleknya lebih mudah. Nah, ini kita kasih garam, lalu kasih Royco aja, Royco ayam nggak apa-apa, mau sapi juga nggak apa-apa. Nanti kita ulek nih mas bro. Ini telur patin pepes daun payah. Nah, ini kita ulek. Kita ulek masuk. Ini masuk, kita ulek. Mau halus boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, ini seperti ini, kita langsung campurin saja ke ikannya. Nanti kita masukin ke ikannya nih. Nah, ini temanku, kita balurin di atasnya supaya rasanya mantep. Nah, ini ikan telur ikan, ini telur ikan patin ya sobatku, telur ikan patin kukus daun payah. Nah, ini sudah, ini kita tutupin lagi. Ini tadi udah dikasih Royco sama garam saja, nggak usah pakai micin kalau dapat Royco biar supaya sehat. Thank you.
apabila sahabat. Inilah steam telur ikan patin daun paya. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.